Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Ahad Gaming. Jadi di video kali ini kita bakal nge-review map spesial Imlek. Jadi sih kita bakal nge-review map-map spesial Imlek. Bukan map-map sih, cuma satu doang mapnya. Jadi di dalam sini kalian tahu kan? Kalau bagi kalian yang nggak tahu, kita bisa ngebuat map di sini. Aku nggak terlalu jago buat map, jadi aku belum buat. Mungkin nanti kapan-kapan aku bakal buat mapnya. Di sini ngebuat mapnya nih. Oke, kita bakalan lihat. Tunggu nge-like. Nih dia ada bangunan kayak kuil gitu ya. Iyalah, map spesial Imlek. Kita bakalan mulai. Oke, di sini kita udah di mapnya. Wih, bagus loh. Mapnya kayaknya dia bikinnya ini lama lah. Teliti banget, lihat. Ini lantainya lantai apa sih? Kayak rumput gitu. Wih, ini dari meja. Wih, ada jembatannya, ini teliti banget. Wah, lihat guys, ada naga. Wih, ada naga. Keren. Naga Imlek ya. Event spesial Imlek, kita foto dulu bareng naga. Cekrek. Nah, dapat. Kita langsung sim posting. Red ngelag. Nah. Oke, udah ke posting. Wait, masih bentar. Wih, naga Imlek. Kita like dulu. Wih, ada yang mau foto juga kah? Foto apaan dia? Wih, halo guys. Ikut foto. Lihat guys, naga Imlek. Ini dari furnitur apa nih? Wih, kita bisa dudukin matanya. Dari furnitur yang gak berguna kan? Biasanya hiasan dong, furnitur ya. Di belakang sini ada apa? Udah putus buntutnya. Wih, ada gerigi-geriginya juga dong. Detail banget bikinnya. Halo, akulah sang nyangkut. Akulah sang pemimpin Raja Naga. Udah kita ke sini dulu. Di sini ada hiasan-hiasan bekas event Natal. Wih, lihat guys. Kecebur. Wih, di sini juga ada tempat buat pada mancing. Lihat, ada penguin, kita duduk. Lah. Gak bisa naik dong. Wih, di sini kita ambil dulu koin. Lumayan guys. Oke, di sini ada penguin lagi mancing. Dan di sini juga ada, wih, ada tempat duduk buat kita nyantai. Wih, di tewat, wih, perahu. Gila, perahu guys, ada perahu. Tapi sebenarnya itu gimana cara naiknya ini, woi? Ini gak ada tempat buat naik, kejebak apa? Ini perahu. Jadi kita naik dulu, ini gimana? Jembatan, kita ngelewatin kolong jembatan. Wih, ternyata di sini bisa naik. Nice, akhirnya bisa naik. Oke, di sini kita bakalan coba. Di sini ada tempat buat nongkrong, nggak mau perahunya loh. Gila, ini dari bak mandi kan, bak mandi kayu. Wih, kita bisa pakai bajunya. Tapinya jelek. Kita kan mau keliling, kita pakai armor ini aja. Biar bisa keliling-liling. Oke, sebelum itu kita ganti ini dulu lah, rambutnya jelek. Nih udah keganti. Ye. Oke, di situ ada kayak tempat-tempat pet. Ini loh perahunya yang paling bagus. Enggak paling bagus. Kayak hiasannya gitu bagus. Wih, Jamal minum. Kita lihat dari atas.
Di atas ini, wih, hiasannya gila, detail banget. Wih, ini apa nih? Paling atas. Wih, di sini ada pintu masuknya. Dan di sini benar-benar kayak kuil-kuil, ya kayak di Cina. Wih, kita duduk. Hong Chi Pak Chai, kalian pengen bertemu dengan Om? Kan. Jadi di belakang sini ada apa lagi? Ada kursi buat duduk-duduk. Dan kita lihat air terjunnya. Wih, sedetail ini loh bikinnya. Kalau aku nggak jago tentang menghias, ya jangan ditanya, kurang jago. Gila sih yang bikinnya detail banget. Wih, meluncur. Detail banget yang bikin. Gila. Oke. Ya mungkin segitu aja review kita hari ini, guys. Oke, mari kita penutupan, guys. Oke, guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Thank you, guys, telah menonton video PKXT-ku. Bye-bye.